Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah melakukan kunjungan kehormatan ke Menteri Pertahanan Jepang, H.E. Taro Kono, pada hari Jumat kemarin tanggal 20 Desember 2019. Prabowo Subianto mendatangi kantor Kementerian Pertahanan Jepang, Ichigaya, di Tokyo. Dilansir www.kemhan.go.id, kunjungan ini dalam rangka mempererat dan meningkatkan kerjasama pertahanan Indonesia dan Jepang yang sudah terjalin baik. Tiba di kantor Kementerian Pertahanan Jepang, Prabowo Subianto disambut oleh Taro Kono melalui upacara jajar kehormatan. Sebelumnya, Prabowo Subianto pada kesempatan tersebut berkesempatan menjadi pantung Jenderal Sudirman yang berada di halaman kompleks kantor Kemhan Jepang. Keberadaan patung Jenderal Sudirman tersebut menjadi simbol eratnya hubungan kerjasama Indonesia dan Jepang, terutama di bidang pertahanan. Dalam kunjungan ini, selanjutnya Prabowo Subianto dan Taro Kono melakukan pertemuan bilateral guna membahas peningkatan kerjasama pertahanan kedua negara yang lebih konkret dan saling menguntungkan. Lebih lanjut, Prabowo Subianto mengatakan, Jepang merupakan negara yang sangat dekat dan penting bagi Indonesia. Karena Jepang telah banyak terlibat dalam pembangunan Indonesia selama ini, Indonesia sangat berharap kerjasama pertahanan yang lebih real di masa yang akan datang. Karena Jepang adalah sahabat kuat dan penting bagi Indonesia selama ini, tutur Prabowo Subianto. Postur pertahanan Indonesia adalah postur pertahanan defensif yang berdasar kepada pertahanan teritorial. Hal inilah yang mendasari keinginan Indonesia untuk membangun kerjasama pertahanan dengan negara-negara lain di kawasan, termasuk dengan Jepang. Prabowo Subianto menyampaikan, 20 tahun lalu bertemu dengan Menhan saat itu dan merintis pengiriman kadet Akademi Militer Indonesia untuk belajar di Nation Defense Academy, NDA Jepang. Prabowo Subianto menyampaikan merasa sangat puas karena para lulusan NDA Jepang telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam kedinasan di TNI. Sementara itu, Taro Kono menyampaikan keinginannya untuk melanjutkan dan meningkatkan kerjasama pertahanan antara Jepang dengan negara-negara ASEAN, termasuk dengan Indonesia. Jepang ingin mendorong kerjasama praktis, seperti latihan bersama, kerjasama peralatan pertahanan, dan kerjasama lainnya di bidang pertahanan. Taro Kono menyampaikan, Jepang menghargai kepemimpinan Indonesia dalam memformulasikan pandangan ASEAN dalam konsep Indo-Pasifik dan pengungkapan kemungkinan sinergitas antara Jepang dengan negara-negara ASEAN dalam kesamaan konsep Free and Open Indo-Pasifik dan ASEAN Outlook. Jepang juga sangat mengerti bahwa saat ini Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan kemampuan dalam disaster response dan memperkuat pertahanan pulau-pulau terluar seperti hanya penguatan pertahanan di Pulau Natuna. Indonesia dan Jepang memiliki kesamaan sebagai negara maritim
dengan banyak potensi terjadinya bencana alam. Untuk itu, Jepang telah berbagi segala pengalaman dan keahlian di bidang penanggulangan bencana melalui berbagai program seperti kebijakan, dialog, dan kerjasama antar angkatan bersenjata kedua negara. Jepang dan Indonesia telah melaksanakan kerjasama pertahanan, khususnya dalam program-program HADR, Humanitarian Assistance and Disaster Relief, antara lain dengan memulai seminar HADR di Jakarta pada bulan November lalu, tahun 2019. Program tersebut direncanakan akan dilaksanakan untuk 3 tahun ke depan. Selain itu, pada bulan Februari 2020, Jepang telah merencanakan mengundang perwira-perwira TNI dalam seminar di JGSDF, Northern Army, dalam latihan penanganan bencana, khususnya latihan antara JFDF, The Japan Self-Defense Force, dengan tentara Amerika Serikat, sehingga event ini diharapkan dapat memberi gambaran hal yang bisa dilaksanakan antara TNI dan JSDF dalam penanganan bencana. Jepang terus berupaya bertukar pikiran untuk mewujudkan kerjasama dengan Indonesia ke arah yang lebih konkret, ungkap Taro Kono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Menko, para Menteri, Panglima TNI, beserta seluruh Kepala Staf. Siang hari ini akan dibahas mengenai pengadaan alat utama sistem senjata kita. Dan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.000 pulau terletak di antara dua samudra dan dua benua, negara harus mampu menjadi sebuah kekuatan regional yang baik yang disegani di kawasan Asia Timur. Karena itu kita perlu melakukan penguatan pertahanan kita dengan alutsista yang modern yang bersandar pada kemampuan industri alat pertahanan di dalam negeri. Karena itu ada beberapa hal yang ingin saya tekankan pada penguatan industri pertahanan kita. Pertama, roadmap-nya harus jelas dalam pengembangan industri alat pertahanan di dalam negeri. Mulai dari hulu sampai hilir dengan melibatkan baik BUMN maupun swasta sehingga kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor alutsista dari luar negeri. Kemudian yang kedua,
kita juga harus memastikan adanya alih teknologi dari setiap pengadaan alutsista maupun program kerjasama dengan negara-negara lain. Kita harus memastikan bahwa SDM industri pertahanan kita betul-betul diperkuat dan jangan lagi orientasinya adalah penyerapan anggaran, mampu membelanjakan anggaran sebanyak-banyaknya, apalagi orientasinya sekedar proyek. Sudah stop yang seperti itu. Tapi orientasinya adalah betul-betul strategic partnership untuk peningkatan kemandirian dan daya saing bangsa sehingga kita memiliki kemampuan untuk memproduksi alutsista yang tadi dikerjasamakan. Terakhir, saya minta kebijakan pengadaan alat utama sistem senjata betul-betul memperhitungkan, mengkalkulasi, mengantisipasi teknologi persenjataan yang berubah begitu sangat cepatnya, yang ini akan mempengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang. Jangan sampai pengadaan alutsista kita lakukan dengan teknologi yang sudah usang, yang sudah ketinggalan dan tidak sesuai dengan corak peperangan di masa yang akan datang. Saya rasa itu sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Sekian Trimedia Update, simak terus video selanjutnya untuk mengetahui informasi terbaru dari trimedia.com. Jangan lupa subscribe ya!